Kenapa sih Bu hari hujan? Padahal aku ingin sekali main di luar. Eh jangan lah, hujan itu bisa bikin kamu demam. Sebaiknya kamu di rumah saja ya. Hah, ya sudah deh Bu, aku di rumah saja. Karena hujannya nggak lebat, Ibu mau pergi berkebun mengecek kebun kita dulu, apakah sudah tumbuh atau belum. Kan hujannya kurang lebat, jadi nggak apa-apa ya sepertinya. Boleh Bu, tapi Ibu hati-hati ya Bu. Iya Lala, kamu tenang saja, kamu duduk sini saja ya, jangan pergi-pergi kemana-mana. Iya Ibu. Sudah Ibu pergi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Oh, semoga saja bayamnya sudah tumbuh. Nah, ini dia, aku sudah sampai. Hah? Kenapa yang tumbuh malah rumput ya? Sepertinya aku gagal lagi nanam bayam. Apa mungkin dia belum tumbuh kali ya? Sepertinya ini belum tumbuh. Mungkin aku harus menunggu sebentar lagi. Tapi aku akan mencabut rumputnya ah. Nah, hujan sudah hampir reda nih. Sebaiknya aku cepat-cepat main di luar sebelum Ibu datang. Yeay, aku akan main di luar. Semoga saja aku gak ketahuan Ibu. Oh iya, sekarang kan lagi musim hujan. Pasti kolam di sana terisi sangat banyak air. Gimana kalau aku berenang di sana? Setidaknya aku akan berenang-renang kaki di sana. Yeay, seru sekali. Wow, ini dia kolamnya, terisi sangat banyak air. Aku akan coba masuk ah. Aduh, ternyata agak licin. Aduh, kolam ini kurang dalam nih. Bagaimana aku coba kolam yang lain saja? Aku mau keluar dari sini. Wah, yang ini nih sepertinya dalam. Aku akan pergi ke tengah ah. Ya. Aduh, licin. Udah dalam, guys. Aduh, aku enggak boleh basah-basah nih, nanti ketahuan sama Ibu. Aku harus hati-hati. Aduh. Oh, tidak. Aku terjatuh. Ya ampun, aku sudah sangat basah sekali dan juga kotor. Ya ampun, aku harus bagaimana nih? Nanti Ibu akan marah kepada aku. Aku harus cepat-cepat pulang dan membersihkan baju. Lihat, baju aku kena lumpur. Aduh, mana baju aku cuma satu lagi. Tapi gak apa-apa deh, ntar kan dicuci. Wah, seru sekali. Yeay. Sebelum aku pulang, aku mau bikin rumah pasir dulu ah. Kan di sini pasirnya banyak nih. Aduh, susah sekali bikinnya. Ih, kenapa dia tidak mau dibentuk ya? Apakah ini karena banyak air? Mungkin iya nih. Aduh, muka aku jadi kotor. Aduh, aku harus cepat-cepat pulang nih. Di sana ada air terjun. Aku harus membersihkan diri di sana. Wow, airnya sejuk sekali. Yeay. Dingin sekali. Aduh, baju aku juga sudah bersih nih. Sebaiknya aku cepat-cepat pulang. Akhirnya, Ibu juga belum sampai juga. Aku selamat deh. Semoga saja Ibu baik saja di sana. Akhirnya rumput-rumputnya sudah kecabut semua. Akhirnya aku bisa pulang deh. Lala pasti sudah menunggu nih di rumah. Halo Lala, Ibu sudah pulang. Untung saja kamu gak kemana-mana ya, soalnya hujan di sana lebat banget. Iya Bu, Lala tadi gak kemana-mana kok, cuma di rumah aja sambil nunggu Ibu pulang. Wah, bagus dong kalau gitu.